Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhikna bis-salihin. Wa amma takbiru fazana taqabihi lisanuka falyabaghi an la yukadzibuhu qalbuka. Fa in kana fi qalbika syai'un akbaru min Allah fa Allahu yashhadu innaka lakazib. Dan adapun bermula takbir, maka apabila berkata-kata dengannya takbir oleh lidah, maka sepatutnya bahwa tidak membohongi akannya lidah oleh hatimu. Maka jika ada pada hatimu sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka Allah menyaksikan ia bahwa sungguh kamu itu sungguh yang bohong. Tanya wadada sembahyang, yaitu tak ucapkan takbiratul ihram pun. Ucapan takbir yaitu Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha Maha Besar. Allah Maha Besar tak ucap dengan lidah. Tapi tanya harus ucapan lidahnya bersesuai dengan isi hati dia. Menyolidah mengucapkan Allah Maha Besar, hati juga merasakan Allah Maha Besar. Nah. Tetapi menyona yang selain Allah lebih besar, berarti ucapan dan yang Allah Maha Besar yang bohong. Nafek deh. Maka harus bertabayangkan, bertarasakan lah mati, betul-betul Allahnya Maha Besar, lagi yang tak ucap dengan lidah. Ana yang lebih berharga lah mati kita. Ana yang lebih hebat. Hana yang lebih sempurna selain daripada Allah. Nyen menyokata rasakan lama hati lagi ya. Nyen katanya kata lakukan amal batin. Berarti ucapan lidah sesuai dengan rasa yang na lama hati. Jadi Allah Maha Besar. Putui. Memang katanya tapi besar Allah. Kadang lebih hebat manusia. Lebih hebat makhluk lain. Baklah mati kita yo ketimbang Allah. Yang berarti tutup tanya sulit. Agak tak tanya yang pengut Allah. Allah ni depa. Buka pegahlung Maha Besar. Berarti betul-betul Allah Maha Besar. Hana yang ditanya, hana tak kagumi selain Allah, lagi tak kagumi kepada Allah. Oh menyogolom itim lah mati itu kan? Yang perlu tak tamah ilmu dia bela dia dan tafakur kepada Allah. Leh tak takbir tak baca doa iftitah. Wa amma doa ul istiftah fa awwalu kalimatika qauluka wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh walaysa bil muradi
walaisal muradu bil wajhi al wajhu zahiru. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil qiblah iblah wallahu yataqaddasu an attahidahu antahidahu al jihad wa innama wajjahal qalbu wa innama wajhul qalbi huwa alladhi tatawajjahu bihi ila fatiri samawati wal ard. Dan adapun bermula doa istifdah, maka bermula awal kalimatmu itu perkataanmu wajjahtu, aku hadap wajhiya akan mukaku lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Allah alladzi yang menciptakan segala langit dan bumi. Yang pun dapat jakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mana ji miadabu mana harfiah? Permulaan kena dengar. Aku hadap akan mukaku bagi Allah pencipta langit dan bumi. Nyen makna muka yan kan muka nyo kan fisik kan muka tubuh. Muka tubuh menghadap kiblat. Menyata pegah muka tubuh menghadap Allah. Sungguh Allah berarah kiblat. Sementara Allah hana bertem, hana jihad. Hana hanya dah pegah Allah ibarat. Kan menan Allah sesuai dengan tauhid. Allah itimu. Mana itimu arah. Ya. Putin makna ji yang maksud hinan muka hinan adalah muka hati. Fokus hati tanyo hanya kepada Allah. Lagi tanyo menyotak takalan ho yang menghadap muka. Han mungkin takalan yang mulikut, tak pulikut yang lain. Ino makna ji po ati lung hanya lung hadap Allah. Ati ji fokus hati hanya kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Hana tingat kau lain. No ati lung hanya Allah yang nalamati. Nyan wate takun. Ati lung hanya lung hadap Allah. Yang pi betulit. Menyutulit kipan. Tak pegah, lidah pegah. Ati lung tengah menghadap Allah. Sementara ati tengah tengah lain. Yang bohong. Yang gekul ni memalekan. Bohong kamu kazab dah. Menyutulit. Ati lung nyokah lung hadap Allah. Hanya tingat lain. Dia beritahulah hati, entah pohonnya anda ingat kerod. Pulain dengan itu. Yang tanyakan, sulit. Kamu sulit. Ya, honjak ni kurang semayang. Kau semayang, kau nak sulit je. Sulit. Pegah hati, lu hanya menghadap Allah. Padahal hati tanya, holah. Holain. Yang dekun, hanya amal batin. Karena hikmah salat. Di saat tanya dah lakukan salat, betul-betul hatinya searah dengan pu yang tanya lakukan. Nyan raya fungsi salatnya. Hikmah salatnya nyan le pengaruh. Tapi menyolah lo pengaruh di baju.
manfaat-manfaat salat, hikmah-hikmah salat. Hantar rempah apabila hana tak amalkan dengan hati. Munya tak amalkannya ketika pernah supaya betul-betul salatnya semakin menguntungkan dia. Maka apa yang tak ucap dengan lidah harus sesuai dengan kondisi hati. Yang bermenan pada ada semayang. Yang menan yang kau hendak yang kau khusyuk. Yang kau butuh khusyuk. Jadi waktu dia pegah hati dia menghadap Allah, fanzur ilaihi. Maka tilik olehmu kepadanya hati. Yang hati lu menghadap Allah, dia periksa hati. Yang mana? Yang periksa hati di tanah Datuk Maya. Mutawajilun, mutawajihun. Ilaman hum fil baiti, wasauqi, muttabi'un li syahwat, umuqilun ila fatiri samawat. Maka tilik olehmu kepadanya hati. Adakah menghadap kepada orang mereka itu di rumah atau di kedai yang mengikuti bagi syahwat atau menghadap kepada pencipta langit? Yang cipta hati. Kadang tengah tak ingat ke orang ni di rumah. So, tengah terkidik, tengah ke mana. Membayang ukudek. Padahal dengan tak pegah, hati tanya sedang menghadap Allah. Padahal kan ukudek ke ni. Ublang. Holein. Yang berarti, puan tak pegah yang kot. Bohong. Atau betul-betul, hati katanya, hanya kepada Allah. Pada Allah menyuh betul hati dia kepada Allah berarti kedengarannya wajah tu wajhi allazi fatara samawati wal ard yang betul kira-kira solo betul kan dah lah le tulik kan dia berhaun ni jah tunggu lu nak mu sulit cok lukum-lukum, cok kepiah-kepiah, hojak, ya mutu. Gimana mutu lip? Pada ini nak beri apakah hati lu hanya kepada Allah, pada ikut. Ngedengar pelain. Ya kan? Bagi Allah maha besar, padahal lebih raya, lebih penting pengen Allah ini. Jadi yang mutu lip. Yang serius dengan ibadat, boleh ni. Yang serius, yang lagi yang harapkan, inginkan untuk fungsi salat. Wa idza qulta hanifan musliman, fayambaghi ayakhtura bibalika, annal muslim huwa alladhi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Fa illam takun kadhalik kunta kadiban. Yang anda pegah lho. Wajah tu wajah lilladhi fatara samawati wal ard. Hanifah muslim. Hal keadaan lu itu hanif. Hanif manaji orang yang galak kepada kebenaran dan kebaikan. Musliman lungnya is Islam. Cenderung kepada kebaikan. Dengan Islam dia. Nyanyo hanifan pun cenderung dia kepada kebaikan atau lebih cenderung kepada yang kan kebaik. Katolik lah. Lenyan longnyo muslim urung Islam. Ciri urung Islam begatu harus terbayang wate terpegah ro urung Islam nyan kiban. Fayambari ayakhtura bibalika. Maka sepatutnya bahwa tergores dengan hatimu bahwa sungguh muslim dianya itu alladhi yang selamat segala orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Maka jika tidak adalah kamu seperti demikian, adalah kamu itu yang bohong.
Orang Islam adalah orang yang komit menyelamatkan orang Islam lain. Han gezalimi. Han gelakukan hal yang curang terhadap orang Islam lain. Buh ngelidah. Buh ngenjaro. Hana tak pogop, hana tak kun kegop, hana tak pemalegop. Nyan mana urislah. Mahan kakak tak bobonan tak kairah dari Islam. Tetapi yang bebut kan lagi ciri khas orang Islam. Saya orang Islam adalah orang yang berselamat orang lah. Menyumunan. Menyukan menan kasulit lah. Gaduh tak upat gop, gaduh tak pehina gop. Tutu tanya menyakiti orang lah. Orang lain. Tutu tanya melukai hati orang lain. Yang hana geyu atau hana kebolehkan oleh Allah. Yang tanda sulit. Wa idza qulta wa ma ana minal musyrikin. Dan apabila engkau kata, dan tidak adalah kamu daripada segala orang yang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Lungkan daripada orang yang musyrik. Fakhtar bibalika. Maka goreskan, dia ingatkan dengan hatimu akan syirik khafi. Wa kun hadran min hadha syirki. Dan dalalah kamu itu yang takut daripada ini syirik. Fa inna isma syirka yaqa'u alal qalil wal kathir minhu. Karena bahas sungguh nama syirik itu jatuh ia di atas yang sedikit dan yang banyak daripada syirik. Jadi watetakun wa ma ana minal musyrikin. Nyen bumu bayang makna tidaklah aku daripada orang yang syirik. Syirik pertama tanyokan urung bersyarikat Allah. Nyan kata pastikan rote nyan budoi tanyo hana ta syarikat Allah hayati tauhid nail ke tauhid dan la mati itu. Tetapi payah kita ingat, jangankan syirik yang le yang raya, syirik yang tersompi baikna ta pastikan tanyo budoi hana syirik yang lahir dan juga hana syirik yang tersembuh. Dah syirik khafi yang keria. Wadidah ibadat. Betul-betul ikhlas kepada Allah. Hana menjampu dengan tujuan-tujuan lain. Nyan berarti pastikan syirik yang haluh. Lama tidur bubekna. Syiriknya mana jihri? Syirik khafi. Ria yang khafi. Yang kadang-kadang hana terasa hatanya ria, tapi ria. Sebab orang berfikir rogi ikhlas. Pada hari ria, hana ketepa. Bahkan karena tersom. Tersomnya sehingga bapa orang yang alim, nasi tersom. Pulang orang yang hana alim, kurang alim. Teruk dengan huruf akhirat. Tapi ke ikhlas. Lepas cerita kepegah oleh Allah. Kah hana ikhlas. Oh ku hana lung tepu zaman. Pakan hana tepu. Karena tersembuh. Matanya hana tak periksa. Maka harus periksa. Lagi orang pilih bro. Teruk balang-lang lungki yang tersembuh. Biar periksa. Menanti dia. Karena syiriknya ke syirik yang tersom yang nipi. Ke syirik yang raya yang lebih ke syirik. Wa idza qulta
mahya wa mamati lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kena tekan wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Nyan wate tak ucapkan nyan, fa'lam ga, maka ketahui olehmu, anna hadha halu abdin mafkudin li nafsihi mawjudin li sayyidihi. Halu abdin mafkudin li nafsihi mawjudin li sayyidihi. Maka ketahui olehmu bahasuhu ini adalah hal seorang hamba yang difakitkan bagi dirinya dan yang mewujud bagi sayidnya. Nyawa tidak pegah, hidupku dan matiku untuk Allah. Mana jika hidup dan matiku tidak untuk diriku, tapi hidup dan matiku untuk Allah. Untuk Allah. Dia fakit untuk dirinya, tetapi mewujud untuklah untuk saidnya, yaitu Allah. Nyaw menandai kenyataannya, kadanglah udip danyo kan untuk Allah. Kibanti untuk selera nafsu, untuk putro nafsu berkhidmah kepada selera nafsu, kan berkhidmah kepada perintah Allah. Munyo ada pegah udip dan mati lo untuk Allah. Hana temiki pula it. Tujuan tanyo hanya tujuan inti hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Umana aku dapat jubu, tujuan mengedepu ibadat. Una aku dapat minta rezeki untuk mama mendukung beribadah. Karena hana mungkin dan Yohan dapat jubu makanan. Tapi mendung gede arah tujuan. Nyo menandai. Okan. Sulit. Sulit. Ya, pula murung aledum na pasangan kan. Hanya untuk dirimu. dirimu yang tahu. Pasangan kan untuk Allah dia. Hidupku dan matiku bukan untukmu, tapi mu yang tahu. Allah. Ya, pegah-pegah ya, hidup dan matiku untukmu. Dia ana sepuna hamba yo. Kibanti dia hidup dan matiku untuk Allah. Man iram pakan kan mengkawin kan lako nak untuk lako bukan Allah. Ni yang betul. Pakan rona ubut baik untuk pasangan. Kena oleh Allah. Suami berbuat baik untuk isteri karena Allah. Isteri berbuat baik untuk suami juga karena Allah. Nyan berarti hidup dan matiku untuk Allah. Kan makna ji. Saya pokoknya orang kena jadi aku mengkawili untuk Allah mentang. Kan menang. Tapi apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Karena Allah. Omah anda doa, ya buat merna. Gimana cara? Hubbu lillah kan bu'du lil. Berteman lagi nanti. Tanya menyintai teman. Menyintai gure. Menyintai. So yang dicintai. Tetapi bubutu-butui tak cintai kan. Karena Allah. Tinggal pegah ini. Tinggal orang akhirat.
Termasuk orang yang nembi perlindungan di bawah aras adalah orang yang saling menyintai dan membenci karena Allah. Pakan ne benci, lu benci ji karena Allah. Pakan ne cintai, dicintai karena Allah. Nyan gitanya kaitan menglam kategori dan jalani hidup untuk Allah, mati juga untuk Allah. Merno watayan. Ni tanya tak apa tu. Tak cintai gurek. Tak cintai gurek pakai tak cintai. Karena ngenggaknya tanya tak turi Allah. Karena lewat gurek tanya darpa pu yang ne yu le Allah. Ha. Karena kita yang bisa beribadah kepada Allah karena gaya. Karena berhubungan dengan Allah maka tak cintai ure. Yang cinta karena Allah. Kan karena ruhan nafsu danyo. Kan karena kepetuk selera nafsu. Tetapi kitanya tak cintai karena selera truk selera iman ngangure. Truk hal-hal yang nyuli Allah. Naurung kebantu dayo. Gemeterkah dayo. Timoh rasa cinta dan galak kegayaan. Yang boleh jadi dua. Pu cinta karena Allah atau cinta karena nafsu. Yang butuh cinta karena Allah. Mempakiban di saat tanya dari membantuan batira orang dan cintai gayaan karena Allah. Yang sangat tergantung pakiban kondisi tanya. Gara-gara aku bantu lagi kan. Aku tanya. Karena tak belum makanan. Ngenyan kata gaik dah pupun ibadah. Gara-gara genyan. Aku tanya. Tak tumai pupun ibadah ke Allah. Mertimuh dia cinta karena bata ingat. Gara-gara genyan membantu tanya untuk beribadah. Untuk pertolongan Allah. Nyan punya cinta ya. Yang cinta karena Allah. Orang orang waktu kebantu dayo. Nak gejuk peng ke dayo. Muta belum tu baca laga. Waktu tak belum baca laga yang untuk tak bangga-banggakan bak orang. Banggakan bak orang yang dau. Dau tak. Cinta karena adanya. Nyah naga. Karena urungnya dan cintai gaknya. Karena nafsu. Teruk nafsu tu. Ya nak betul. Anak fahala dia. Yang contoh. Bercinta karena Allah. Atau secara langsung. Anak cintai. Perintah cintai urung ci. Karena Allah perintah. Maka yang kecinta. Kecintai orang cik karena nganut orang ciknya ke membuat gaknya ketulung untuk pertolongan Allah. Yang cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Kencinta. Yang kencinta yang buruk. Yang cinta yang baik. Tanya orang yang nalakota. Dengan nalakota. Tenang pikiran dah pupuk ibadah. Anak pikiran tu tahu. Mendukung untuk mendekat kepada Allah. Yang cinta karenanya, yang cinta karena Allah. Dengan gara-gara agaknya, nasa bantu rezeki ke dayo.
Sehingga datume pupu ibadah, datume minta syurga. Sehingga gara-gara yang bantu sukses dan dunia dan akhir sesuai lagi oleh Allah. Timoh tu sayang dan cinta keganya dan karena Allah. Karena Allah. Nak pakai ron cinta keganya. Pada yang bina hun selera aku ke putru mendung. Oh selera belum baca, belum baca. Aku pergi rumah lumpur nak. Iban, maka puatannya untuk lo nikmati noi doya. Nyen hana cinta karena Allah ya. Nyen cinta karena selera duni dut anaget. Ha. Pom. Nah. Nyen mumpung yang tepi lehal pai amurno mandu. Ha, kiban carat amurno ada. Karena pegah salah satu dari tujuh buah kelompok manusia yang mendapat perlindungan, lindungan di bawah aras yang hana lindungan lain. Lailam uro tari yudu minan lam tutung di padang mahsyar. Yang nak perlindungan, perlindungan dari Allah di bawah aras. Salah satu orang mendapat perlindungan di bawah aras, orang yang saling menyintai karena Allah. Dan membenci juga karena Allah. Pakai tak benci ji. Gara-gara ji hiraku tu semayang be. Gara-gara ji bud-bud be. Nyen benci tu dek ji. Nyen bumpala tu. Pakai. Karena ji uhdanya Allah gara-gara ngonnya. Harus dibenci mufala. Menyuta cintai. Medau. Medau saat. Nah. Ya kak tanya hancur. Dan cintai orang-orang yang membuat jauh tanya dengan Allah. Sehingga benci itu. Gara-gara kah yang kau ingin beda ibadah. Aku punya pebut. Nah. Gara-gara jihkan membantu ibadah. Yang musuh pula. Yang kerja kan pun. Pakai dalam Al-Quran Allah nak pegang. Inna azwajakum wa auladakum aduwullah. Aduwullakum. Fasaruhum. Sungguh pasanganmu dan anakmu itu musuhmu. Maka khawatirkan mereka. Masa pasangan gepegah dia Allah musuh? Masa gepegah anakmu? Karena kadang-kadang ngen pasangannya tanyo dalam neraka. Bukan musuh. Pekan kerja cetan in innahu lakum aduwwum mubin. Ha? Wala wala tatabi syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ha, baikut langkah-langkah syaitan. Nyanji syaitan yang musuh. Pada hidup dan tanya. Malai cakau-cakau tengok koroi. Ya hai. Kau doi pekau di kira pun musuh. Pekan ngekun yang musuh bebut syaitan. Karena ji igo datanya ji uhang Allah sehingga hantar empat curuga gara-gara ji leret dalam neraka gara-gara ji nyen mu na urang ngan pasangan leret dalam neraka ge ha gede tanyo yang beut-beut nyo pe tatakara la ko de tayu blo nyo tayu blo je sehingga iganya na ketu me pio-pio jauh belang am rezeki. Pajang ibadat. Ego, iganya, ego jauh tu menjid. Iganya kedai kalam belang. Ya kan? Lu kena kah kedai pakan tuntutan tu. Tiga tu kedai rahai ron pakan pakan temanan uraka. Ampun ibadat air aku. Pakan ampun ibadat. Anak piu-piu minta rezeki. Anak cepu-tepu ilaki. Antai lekek karu, baik karu, kakak. Aku pihak-pihak aku jauh belang lah. Uleh rezeki saya saja ke Allah tu. Muntama dalam neraka. Dan berarti jadi musuh. Menanti. Irong lekong. Makan dia orang ibadat. Gara-gara lekong. Dia tak nak pubuat ke tam ke. Pufeb ke tam. Hanya ke dukung. Tak jak buat. Hanya ke entah. Atau hang belum menyu onda
Ipuzi ada huyu jauh belahang di tepi. Tinggah ada mebu ibadat. Tinggah merupak juga gara-garanya. Bertinya mu. Tapi ke gara-gara yang gemi capeng gini ada bui ibadat. Punya tiro dah ada mebu piu Allah naganya. Sehingga tak putu mebu but beramal kebaik. Ngenaganya nafahlah tanyuh jad hamil. Nafahlah pelahian yang nafahlah didia rawat anu kena pegah uru inang yang rawat anu ya nyugi rawat karena Allah nyan saban lagi pahala perang sabilil jadi di anu gara-garanya merumpuk pahala berarti jangan karena Allah gara-gara yang anu yang saleh kita minta ke rot di sana Allah naga yang anu ya kan. Ana anu yang saleh tu kamu doa ke dia yang munyo ana ganya patan nak kiau anu ya. Ya kan? Ha, sehingga cinta kelako de karena merupa ana yang saleh ngana yang salehnya yang berdoa ke dia yang ampun dosa dok. Sehingga timo cinta. Nyan karena Allah. Tapi kan mana? Karena keputuk selera nafsu dunia. Nyan cintanya kan cinta yang terpuji. Tapi cinta mendukung selera nafsu malah kadang-kadang gara-garanya tanya temang dalam neraka urung putruk salah tanya urung putruk selera yang hana butuh ke tanya berarti kan membantu ke tanya untuk hana apa hana butuh dan sebaliknya dan bahan Baik bangka cinta ke getah. Nah, jadi kena lebih pu hidup dan matiku untuk Allah. Semuanya pu yang telah lakukan lebih karena Allah. Nah, pu yang dapat buat bukan Allah. Pu dapat buat kepentingan dapat buat untuk pribadi karena Allah. Tapi pun kebaikan orang lain juga berkarena Allah. Mesti golong ke tak tahu. Nyan tak murno tak minta ilmi. Tiba cara alung nyoronyo. Kalung Mekat. Ya. Mekat lung kehidupan Mekat lung berkarena Allah kiban. Minta ilmi. Ha? Pun mentang. Nah, tanya urinang tak maguan. Cibu maguan karena Allah. Karena kehidupan dan saat tamagun lillahi rabbil yang tergantung niat dan tuju maka berkali Nabi innamal a'malu binniat belajar cara berniat dalam seluruh aktivitas dayo tajak ublang menyojroh niat tu mengapala tu Nah ilmu dia tak tahu ni tak jauh belakang yang hinan ibadat fahala. Tapi mi hana ilmu, hana fahala. Malah kadang dosa, nan niat hana betul. Merno, ada yang mandung dengan ilmu. Orang na ilmu ke jauh belakang. Orang hana ilmu ke jauh belakang. Tapi orang na ilmu, nan niat yang benar. Urhana ilmi, hananiya yang benar. Tiro mufala, tiro hana. Tapi sama-sama jauh belang. Tapi serupa sebenarnya, tapi tidak sama. Hi saban, tapi yang sabak, yang sama. Ha? Dengan serupa, tapi tidak sama. Jauh belang, urunya jauh belang, urunjih jauh belang. Tapi urunya mufala, urunjih mudosa. Yang wateka lagi yang telah lakukan seluruh aktivitas tanya dalam kehidupan tanya. Yang baru berkata hidupku untuk Allah. Untuk Allah. Lagi lamian. Lamian naik ke atas puya ibu buat nyokerawai. Kan? Ya ublang. Hasil ublang. Kesahit. Puya kerja untuk kepentingan sah. Sahit. Ipajuh bu mengatakan awak tiga api untuk kerja kepentingan lain.
Tanya hamba Allah. Menyukai fokus lagi yang kehebat. Man tapi dah kena hidupku dan matiku untuk Allah. Kali malaikat kazab dah sulit. Benda ini kan kamu sulit lah. Upek sulit, yang baru beri. Menyuruh tanya lagi doa iftidah. Menang sesuai dia. Kau dekat. Ya kan? Atilung luhadab Allah. Pencipta langit dan bu. Lung hana pencarikat Allah. Lungnya orang yang gakai orang Islam. Hana menyakiti orang lain. Oleh yang udib dan mati lung untuk Allah. Ya apa hebat ya. Menyoik menan. Ka. Wa idza qabih doa iftitah. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa'lam annahu aduuka. Wa mutarassidun li sarfi qalbika anillahi ta'ala hasadan laka ala munajatika ma'allahi wa sujudika lahu. Dan apabila engkau kata, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kata dia nak baca Fatihah, kata baca a'udhu billah. Nyekipan waktu dia baca a'udhu billah. Berkata, wa'alam dan ketahui. Fa'alam maka ketahui olehmu. Annahu aduka. Keputa melindung bak syaitan terkutuk. Nyan berdaya kini nyan jih musuh tayo. Betul-betul nyan musuh. Tayo tak musuhi jih. Tak pandang syaitan yang adalah musuh geda. Musuh. Lagi tayo punya manusia tak musuhi hamil tak benci. Menanlah tayo ke syait. Sehingga tak melindung. Jih urung kena pancur tayo. Wa mutarassidun dan yang memburu pergi memalingkan hatimu daripada Allah Ta'ala. Setan yang selalu berusaha ipu paling hatinyo tanyo dari Allah. Sehingga menyota semayang nyai bahu hati dolek eji. Ya. Hei ditawit keno ibayang li pula in, isah li pula in. Katingat dolek in. Puit li bata icok i bahu le holain ipu bayang-bayang macam-macam dengan datang bayang yang keji ji usaha tapi-tapi yang ditanya ati tu baik ke Allah sehingga sangat sulit kusyuk ke Allah pada datang bayang nyai ji sejani jaga sehingga apa yang melindung dari Allah melindung dari Allah juga di luar semayang ke nyanti pakan keji menanji hasadan laka ala munajatika ma Allah karena kedengkian bagimu di atas munajahmu beserta Allah Taala wasujudika lahu dan sujudmu baginya Allah karena paling dibenci oleh manusia oleh syaitan paling dengki tanya oleh syaitan apabila tanya munajah dengan Allah saya kata putra oleh Allah nyen kasuumi. Saya hati tanya, kata murid tanya ingat Allah, yang lepas sakit hati. Yang diusaha sampai-sampai hati tanya, baik tingat ke Allah. Buat ingat Allah, boleh. Nyahana boleh. Dia tanya, dia tak uji, 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 tanya. Dia tua, dia kerja, uji, sampai-sampai dia ingat ke tanya. Yang kaya semayang, lo kaya dengan lo, jaga, baik-baik, tingat ke Allah. Mumpuk ibu-ibu lain. Lupa benci, dengki juga. Saya tanya tak putar, ingat ke Allah, yang diusaha, ubat terjadi. Bergagal. Wa'alam anna man mimma kaidihi ayyusri luka fi salatika bi zikril akhirah. Dan ketahui olehmu, bersungguh daripada segala tipuannya syaitan, bahwa dipembimbang ia akan kamu dalam salatmu dengan mengingat akhirat. Watadbiri fi'alil khairat.
dan mengatur perbuatan kebaikan. Liyamna'aka an fahmi ma takra'u, supaya menyegah ia akan kamu daripada memahami apa yang kau baca. Yang pada depu cara ini, cara setan halau. Ha. Termasuk wa tanyo iganggu tanyo lam salat, lam sembayang le setan. Tengah lam sembayangnya, ju ingat akhirat ke dia. Ha, dia ingat neraka, dia ingat syurga. Olehnya, dia ingat puak perbuatan-perbuatan yang baik dan rencanakan. Untuk lu meratib, untuk lu baca Al-Quran, untuk di luar. Kalau yang bersedekah. Pajan ni, iu ingatnya. Dia dengar itu mayang. Tujuan je ke apa? Baik khusyuk dengan itu mayang. Mana baik khusyuk pu? Pu yang tengah tak pubutnya baik fokus dia. Sehingga Fatihah kali kita baca dan terasa kawalat dalin tiga-tiga kawalat dalin kita baca tingkatkan fokus kepada apa yang tengah lakukan baik mana khusyuk artinya hanya fokus apa yang tengah lakukan sehingga bahu-bahu oleh cetan bahu oleh cetan. Ya benar. Pengalaman kan? Andum dia pengalaman. Pengalaman yang baru oleh cetan. Saya bertatak tengok. Tapi jok dia di bahu kan? Menyorangkan saya pengalaman kan? Mana urus anak pengalaman? Pakai anak pengalaman? Mengerti mayang tak? Aku benar pengalaman. Yang tu bayang. Kau pengalaman yang baru oleh cetan. Ingat kakak. Menteri pun menang kan? Ini tak buat juga kan. Tetap tak usaha. Golong berhasil tak usaha tak pepah tapi. Berserius tu. Tujuan ji mencupaya menegahkan kamu daripada memahami barang yang kau bah. Ya. Fa'lam anna kulla ma yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa wiswas. Maka ketahui olehmu, bahsungguh tip-tip barang, yaitu bimbang akan gata daripada memahami segala makna bacaanmu, maka dianya itu wiswas. Yang ketipulah ini. Pemanteng yang mengalihkan ati tanya memahami pu yang tanya baca nyan wihwa munyo tanya baik tengah dah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim nyan be mufhum tanya tanya berlindung dari Allah dengan Allah dari syaitan yang terku nyan kenan pokut nyo dah bacanya nyan tengah pek tengah pelain nyan ka khusyuk ke munyo kan menan nyan kai puwe wewe cetan. Dah baca bismillahirrahmanirrahim. Ingat keucapan bismillah. Dan yang tak ingat pu maksud dari bismillahirrahmanirrahim. Yang kucungu ke? Ha. Mesti dengar dah baca bismillah. Ingat dia kurukung. Yang nak kucungu. Ha. Ingat dia kesujud. Yang weh. Wewe. Pelalu dah pebut. Wadai pelalu kan. Duduk ke hana mudik rakan. Saya ingat pun rakan kepada dia. Pukul dua leh, pukul dua. Pukul leh, pukul dua. Kalau saya ingat kenan. Pada dia dah baca aju. Ini kau berhasil ibu-ibu kita yang kan. Hantar ingat. Memang kata wah dia pun akan. Yang ke mana-mana ni jo. Ya iji hinyan sibuk je tapi. Kau kak jaga ada. Oh ini jangan ingat tu mayang. Ya tidak yo. Ya ima beji. Mulai dari tu itu mayang lepoi puih wuh tu. Antip lega dia. Api ia kulah wina. Ya kan? Terwa kena ni i puih wuh tu.
Fa inna harkatal lisan ghairu maqsudatin bal al maqsudu ma'aniha, karena bersungguh gerak lidah itu tidak ditujukan, tidak dimaksudkan, malah bermula yang dimaksudkan itu segala maknanya. Tanya di saat tak baca kiraah, tak baca fatihah, tak baca ayat, tujuan inti makna dari ayatnya. Yang tujuan inti bacaan untuk membantu tanya mencapai kepada mengingat mana. Gede. Artinya lidah untuk membantu hati. Tujuan hati. Wate tanya lalu hantu buat tuju. Hantu buat tujuan. Maka dia berkata, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sembahyang itegah tanya dari kemungkaran. Semakin get dah semayang, semakin get diri tanya. Semayang yang teh, semayang yang teruk buat tujuan inti. Teh, sembahyang yang khusyuk. Menyertanya baca fatihah, betul buat tujuan inti baca fatihah, iaitu maksud dari ucapannya pun. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang membayang katanya tentang Allah, nama Allah. Membayang katanya sifat kasih sayang Allah. Allah betul-betul terasa Allah penyayang, Allah pengasih. Nyan, waktu dia ucapnya, nyan yang membayang latih itu. Yang katru batu jo, enak dah bayang. Udah makin kuat ma'rifah, makin jauh terbayang. Itu yang menurut roh dilek. Menurut tuan ilmu itu. Aku betul tuan tak bayang kan. Mereka menyuhana ilmu. Mereka doa pergi mana tanya. Tak ingat pun tak pecah tak. Dia dengar tak pecah bismillah. Tak ingat ke bismillah. Mampu mana bismillah. Nah aku waktu puai roh. Kaka tak ingat mantan pu yang tabah. Dia baca. Dia dengar baca bismillah. Ha. Menyuruh ke doa makna je. Dia ingat mak. Makna menyuruh tu oh tafsir yang luar ya dengan yang luar beda dalam fahala je. Sebab makin le ilmu makin tinggi ni nilai je terjadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.